terpapar COVID-19 terus bertambah menyebabkan ruang perawatan di beberapa rumah sakit penuh. Pihak rumah sakit akhirnya harus mendirikan tenda darurat untuk menampung pasien COVID-19 dan memutuskan apakah pasien isolasi di rumah atau harus dirawat di rumah sakit. Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut KRI Semarang 594 yang tengah sandar di Pelabuhan Batu Ampar. Kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut itu siap